Kementerian Kesehatan menyatakan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia mengalami peningkatan sejak bulan Agustus lalu, dan di bulan September serta Oktober jumlahnya semakin melonjak drastis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hingga 21 Oktober kemarin terdapat 241 kasus gagal ginjal akut di 22 provinsi. Tingkat kematian mencapai 55% atau 133 kematian. Kasus gagal ginjal akut banyak terjadi pada anak-anak, dan perlu diketahui bahwa gejala-gejala anak yang mengalami gagal ginjal akut diantaranya adalah demam tinggi, kemudian ada gangguan pernafasan yang ditandai batuk dan pilek. Gejala lainnya yang harus diperhatikan adalah gangguan pencernaan atau biasanya diare dan muntah-muntah. Tanda berikutnya adalah tidak bisa buang air kecil atau kencing atau volume urin yang sangat sedikit. Jika anak Anda mengalami gejala-gejala itu, sebaiknya Anda segera berkonsultasi ke dokter. Lalu bagaimana penanganan terhadap penderita gagal ginjal akut? Kita akan simak perbincangannya bersama orang tua anak penyintas gagal ginjal akut setelah tayangan kami berikut ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, sejak bulan Agustus lalu, kasus gagal ginjal akut meningkat drastis. Hingga kemarin, jumlah kasus mencapai angka 241 dengan jumlah kematian 133 kasus. Pemerintah kemudian menyelidiki penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tersebut. Kemenkes menyimpulkan, kasus gagal ginjal akut terjadi akibat adanya senyawa kimia berbahaya, etilen glikol dan dietilen glikol pada tubuh korban. Kemenkes menduga, senyawa kimia tersebut masuk dari obat-obatan berbentuk sirup. Dua senyawa kimia tersebut merupakan cemaran dari zat pelarut yang digunakan di obat-obatan sirup. Makanya kita lakukan toksikologi tesnya. Nah, kita tes di anak-anak tersebut. Ya, ternyata dari anak-anak yang ada yang kita tes nggak semuanya, tapi yang ada di RSCM, dari 11, 7 anak positif memiliki senyawa berbahaya tadi. Memiliki zat kimia berbahaya tadi, yaitu etilen glikol, dietilen glikol sama etilen glikol butil ether. Itu ada di mereka. Jadi confirm. Karena itu lebih dari 50% ya. Itu 60%-an confirm bahwa ini disebabkan oleh senyawa kimia tadi. Menanggapi banyaknya kasus gagal ginjal akut, Presiden Joko Widodo menyatakan pengawasan pada industri obat-obatan harus diperketat lagi. Di siang sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara detail. Ya, yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Sudah tugasnya semuanya. Sementara BPOM menilai kasus gagal ginjal akut bisa menjadi pelajaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia yang terdapat dalam obat-obatan. Adanya kejadian ini merupakan pembelajaran bagi kami untuk terus mengintensifkan pengawasan dan khususnya terhadap bahan cemaran yang potensi menyebabkan gagal ginjal ini, yaitu EG dan DEG sebagai cemaran dalam produk obat. Kemudian jumlah korban kasus gagal ginjal akut terus bertambah. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah berusia 2 tahun meninggal dunia setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Balita tersebut divonis mengalami gagal ginjal akut. Keluarga menyatakan awalnya korban mengalami demam tinggi, kemudian diberi sirup yang dibeli di apotik. Gagal ginjal akut misterius. Ya, awalnya anak kecil ini sakit panas, beli obat sama ibunya itu parasetamol Sanmol yang sirup yang botol. Situ akhirnya dapat berapa hari itu nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing selama 1 hari 2 hari langsung dibawa ke rumah sakit gratis. Jadi rumah sakit gratis selama 2 hari. Dan menyatakan dokter ini harus dioperasi. Di Depok, Jawa Barat, seorang balita berusia 3 tahun juga meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Ibu korban mengaku sebelumnya sempat memberikan obat sirup karena anaknya menderita flu dan demam. Namun sang anak kemudian muntah-muntah dan tidak bisa kencing. Dokter
tanya, oh dok, anak saya masih gak pipis juga, saya bilang gitu kan. Oh anak ibu gak pipis dari kapan? Saya bilang dari kemarin, dari pas muntah-muntah. Oh ya Allah ibu, katanya, kami akan melakukan pengecekan secara ini ya bu, katanya soalnya. Ini belum dikecek, tapi dokter bilang gini, soalnya takut anak ibu gagal ginjal, gitu kan. Itu saya tuh merasa hancur gitu kan. Udah gitu, langsung cek segala macam, betul, keluarlah hasil lab anak saya. Betul, anak saya itu mengidap gagal ginjal akut yang diponis waktu itu kalau gak salah stadium 3. Pemerintah saat ini telah melarang peredaran sejumlah obat-obatan berbentuk sirup yang diduga mengandung senyawa kimia berbahaya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa gejala-gejala yang dialami anak yang menderita gagal ginjal akut? Bagaimana pula proses penyembuhannya? Kami akan berbincang dengan orang tua anak penyintas gagal ginjal akut, Edi Saputra. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore, menjelang maghrib. Baik, Pak Edi. Bagaimana kabar putri Pak Edi saat sekarang, Pak? Alhamdulillah, berkat kasih sayang Allah ya, udah sehat. Alhamdulillah. Berapa lama sempat dirawat di rumah sakit, Pak? Sekitar 15 hari. 15 hari. Dan sudah diperbolehkan pulang sejak kapan, Pak Edi? Dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu. Selama 15 hari dirawat di rumah sakit, Ananda Pak Edi sempat menjalani cuci darah? Ya, lima kali. Lima kali cuci darah? Iya. Oke. Kemudian setelah lima kali cuci darah diinformasikan oleh dokter sudah membaik begitu ya, Pak Edi? Iya, setiap kali cuci darah itu alhamdulillahnya selalu ada peningkatan. Usia berapa Ananda Pak? 10 bulan 21 hari. Awalnya Pak Edi ketika didiagnosis menderita gagal ginjal akut oleh dokter, apa gejala yang dialami oleh putri Bapak? Ya pertama demam agak tinggi. Yang kedua itu tumbuh merah-merah itu seperti campak. Habis itu peradangan pada kerongkongan. Ya. Terus lambung agak muntah-muntah gitu, asal makan dia muntah. Nah, setelah itu kencingnya berhenti total. Selama berapa jam atau berapa hari, Pak Edi? Itu kami tunggu sampai dua hari. Dua hari tidak kencing begitu ya? Menunggu kencingnya itu tidak keluar gitu dua hari. Pada saat itu dengan gejala-gejala yang muncul, obat-obatan apa yang diberikan kepada Ananda, Pak? Yang saya ingat itu paracetamol, amoxicillin, ada obat anti infeksi ya, nggak salah itu apa namanya itu, ya seperti itu obat-obatnya dikasih. Setelah itu kasih obat lambung lagi. Semuanya berbentuk sirup? Iya, sirup semuanya. Semuanya? Iya. Oke, setelah sekarang ini ada beberapa merek obat sirup yang dikeluarkan oleh Kemenkes dilarang untuk digunakan, diperjualbelikan dan diresepkan dokter. Adakah nama-nama obat itu yang digunakan oleh Putri Ananda, Putri Bapak? Mungkin kalau paracetamol mungkin sama ya. Paracetamol mungkin sama. Ada yang sama ya berarti ya? Ada yang sama. Pak Edi. Oke, pada saat itu tidak bisa kencing dua hari, kemudian Bapak langsung membawa ke rumah sakit? Iya. Itu pun kami butuh perjuangan yang berat ya untuk mencapai rumah sakit itu. Kenapa, karena pada saat malam kami bawa itu semua hampir 3 rumah sakit yang kami kunjungi hampir semuanya penuh dengan pasien anak. Oke. Kemudian setelah bermalam putuskan sama istri supaya besok pagi jam 9 kami baru bawa lagi ke Rumah Sakit Jenderal Abidin. Alhamdulillah ada tersisa satu bangku ya. Satu tempat tidur, akhirnya anak bisa lah masuk ke dalam. Pada saat itu langsung diperiksa dokter? Iya, langsung ditangani sama dokter Hadi. Lalu dokter bilang apa pada saat itu, Pak? Dokter cuma belum mendiagnosa si adik itu ginjalnya tertidur ya. Jadi pada saat itu dokter hanya memasang kateter. Habis itu melihat reaksi kencingnya belum keluar, akhirnya seorang dokter Hadi itu
mengambil satu keputusan yang luar biasa kalau menurut saya, dia langsung menyatakan cuci darah gitu. Langsung pada saat itu juga, hanya beberapa iya. jam setelah Anda masuk ke rumah sakit? Iya, itu yang saya angkat jempol sama Hadi ya, Dr. Hadi itu. Dia berani mengambil suatu keputusan yang tepat. Reaksi Anda pada saat itu? Pada saat itu tuh saya memang udah pasrah aja gitu. Saya udah pasrahkan semuanya, saya minta Dr. Hadi buat yang terbaik gitu. Tapi setelah Dr. Hadi melakukan semua, baru saya bingung gitu. Jadi malam itu juga langsung dicuci darah? Besok paginya langsung. Besok paginya? Nah, malamnya itu dia dipasang selang untuk pencucian darah ya. Lalu setelah itu, besokannya cuci darah, apa kemudian yang proses penyembuhan berikutnya, Pak Edi? Ya, alhamdulillah ya, setiap pada proses cucian darah pertama itu, saya udah mulai mengambil satu apa yang saya mengerti dalam ajaran saya. Saya udah mulai mengadu itu, mengadu pada Allah. Mengadu selalu pada Allah, tidak mengeluh lagi, tidak menangis lagi depan anak. Akhirnya setiap kali dicuci darah, selalu ada peningkatan. Setiap kali ada peningkatan, saya selalu mengadu. Sampai 5 kali cuci darah itu ya? Iya. Pak Edi. Oke, pada saat cuci darah, berapa lama? Selama 15 hari berada di rumah sakit, berapa lama ada di NICU, kemudian sampai ke ruang rawat, tapi masih terus melakukan cuci darah? Waktu di NICU dari cuci darah pertama ya, ada cuci darah pertama, kedua, tapi ketiga ke sampai mesti dipicu. Keempat, kelimanya kami di ruang rawat. Lima kali cuci darah, kondisi yang Anda sebutkan tadi membaik itu seperti apa Pak? Mungkin bisa ceritakan kepada kami. Ya, yang alhamdulillahnya itu yang pertama air seninya mulai bertambah. Dari 25 cc naik ke 50 ke 250, naik ke 500, 500 naik ke 75, 75 naik ke 1000. Jadi setiap cuci darah itu perkembangannya tuh udah mulai nampak. Dan bengkak-bengkak badan itu sudah agak berkurang. Masuk cuci darah itu. Ketika diputuskan untuk cuci darah, dokter pasti menyatakan ini adalah gagal ginjal. Apakah dokter sempat menjelaskan kepada keluarga, menjelaskan kepada Bapak penyebab dari gagal ginjal dari Ananda ini? Iya, sempat dijelaskan semua dengan dari dokter yang ahlinya dan juga dokter asisten dokter itu, Dokter Hadi, menjelaskan semua gitu. Jadi gimana? Ya lalu dijelaskan begitu, semuanya, tapi disebutkan jelas, apa ini tiba-tiba bisa gagal ginjal, apa penyebabnya dijelaskan kepada Bapak? Iya, pertama kita tuh sempat juga dikira itu COVID ya. Jadi kita cek darah di Polda, itu langsung kalau saya nengok hasil prof itunya dari Jakarta langsung gitu. Prof Jakarta dikirim ke Prodi Aceh, hasilnya ternyata si adik nggak positif di COVID, tapi ditulis di situ terjangkit COVID yang tanpa gejala, tapi bisa udah sembuh katanya. Artinya dinyatakan pernah menderita COVID begitu ya dari hasil pemeriksaan darah itu. Makanya saya agak ini ya, bingung gitu, karena kan kalau COVID itu kan tanpa gejala kan untuk anak usia 10 bulan rasanya sulit diterima. Itu pemeriksaan dari serologi berarti ya? Ya, secara dari salah satu dokter, bukan Dokter Hadi yang mengajukan itu. Jadi diduga pernah menderita COVID-19 yang kemudian berimbas pada gagal ginjal akut, begitu? Iya, itu menurut hasil dari prodi yang di Jakarta. Baik, kemudian dilakukanlah proses penyembuhan itu selama 15 hari. Pak Edi, terakhir untuk Anda, ini kan Kementerian Kesehatan juga masih terus berupaya untuk mencari penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Apa harapan Anda? Harapan saya kepada seluruh orang tua ya, orang tua yang mengalami seperti anak saya, jangan pernah berputus asa, jangan pernah patah semangat, dan jangan pernah menyerah dengan rahmat Allah. Gitu. Jadi berhentilah kita menangis di depan anak. Berhentilah kita mengadu sesama makhluk. Tapi nangislah dan mengadulah kepada Allah di saat orang sedang tertidur pula. Mungkin Allah pasti menjawab, menjabah semua yang doa kita minta. Karena tidak mungkin air mata seorang ayah, air mata seorang ibu keluar dengan sia-sia.
Mudah-mudahan bisa memberi semangat kepada orang tua yang saat ini menghadapi situasi yang serupa dengan Bapak beberapa hari lalu. Terima kasih, amin, Pak amin. Edi, sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.